yang kita sebut andram. Jadi pertama kita taruh limpa itu pada posisi yang datar. Caranya untuk lihat kalau di bengkak berarti dia posisi setelah diiris langsung buka, nggak bisa balik seperti itu. Untuk melihat dia ada cacing atau tidak, kadang-kadang posisi seperti ini yang kita balik. Posisi kita balik, kemudian kita iris tuntang. Biasanya langsung kelihatan, soalnya kita iris potong melintang. Ini cacing. Itu cacingnya apa cacing? Cacing, tapi sudah. Nah, terima kasih karena selama ini belum ada penjelasan model ini ya. Jadi kami tahu yang mana sapi yang sehat, mana yang tidak. Jadi nanti kami membagikan kepada warga otomatis biar aman ya. Aman, jadi yang ini kan tadi bapak-bapak semuanya tahu ya. Langsung dibungkus, langsung dipisah dan dibuang. Kami tidak eman-eman untuk daging karena dari pihak panitia untuk membagikan tujuannya adalah sosial. Sosial dari jangan sampai dibagikan malah meresahkan pada warga nanti timbulnya. Ya, itu sangat bagus sekali ya. Kita periksa adalah limpa untuk melihat dia bengkak atau tidak, kemudian hati untuk mengetahui dia ada cacing hatinya atau tidak, ginjal, paru, jantung. Biasanya kita periksa itu organ-organ. Ada temuan Bu? Kebetulan ini ada dari 4 sapi itu 3 ada cacing hatinya. Nah, cacing hatinya itu kita sarankan untuk dibuang atau tidak dikonsumsi. Itu kenapa, Bu? Karena cacing itu biasanya kan walaupun direbus atau itu dia akan mati. Cuman masih ada mengeluarkan zat. Zat itu yang nanti bisa mempengaruhi mungkin kalau dia kondisi tidak sehat ke saluran pencernaan, bisa diare, sakit perut. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.